Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal ini biodata Cupcake Aisyah. Jom kenali kawan baik Leona yang rampas BF-nya. Mungkin korang ada dengar cerita hari ini yang mana anak Azhar Sulaiman, kasih Iris Leona, ada dedahkan yang kawan baik dia sendiri bercinta dengan bekas boyfriend dia. Dalam posting TikTok Leona, dia bagi gambaran hati dia remuk bila dapat tahu pasal perkara tu yang berlaku tahun lepas sampai diri dia trauma walaupun sekarang dah lupakan peristiwa tu. Walaupun tak berkongsi nama, tapi kalau tengok dalam ruang komen, ramai sebenarnya netizen yang cakap Leona ni kena sailang dengan influencer yang sekarang bergelar pelakon iaitu Cupcake Aisyah. Dan bila diselidik netizen yang cek vlog Aisyah, ternyata si ex-BF Leona ni memang ada datang rumah Aisyah untuk lepak sama-sama. Tapi siapa sebenarnya dia ni? Nama penuh dia sebenarnya ialah Nur Aisyah Muhammad Razib dan lahir 24 Ogos 2000. Dia terkenal sebab merupakan selebriti internet dan juga vlogger dekat YouTube yang mana dia mula share kehidupan dia dari tahun 2011 lepas waktu tu umur dia 11 tahun. Walaupun muda dan dikatakan sailang BF kawan, tapi Aisyah ni bukan biasa-biasa ya, sebab belajar dekat Universiti Manchester, London dan jumlah tontonan YouTube dia saja ada 122 juta. Selain tu, dia juga pernah menang beberapa anugerah, contohnya anugerah Instafamous paling awesome 3 tahun berturut-turut dari 2017 sampai 2019. Selain tu, dia juga pernah menang Top Lifestyle Influencer Awards tahun 2017 lepas selain tercalon untuk influencer meletop syok dalam anugerah meletop era. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.